Nama saya Puan Loy. Saya tahun ini berusia 39 tahun. Saya mula mempelajari seni jahitan kreatif ini pada tahun 2011 di mana saya menjadi ahli pusat kraf tangan Apple. Saya sebenarnya memang sangat meminati bidang jahitan dari dulu lagi, tetapi tidak mendapat pendedahan awal sehinggalah saya menjadi ahli Apple. Saya dapat mempelajari pelbagai jenis asas jahitan dan saya mula meminati seni jahitan kreatif di mana saya bukan sahaja dapat membuat pakaian tetapi juga barang-barangan seperti beg dan juga barangan kegunaan seharian di rumah seperti bekas air untuk anak, kotak pensel untuk anak dan lain-lain lagi. Sekarang ni saya ada membuat beg yang terkini iaitu beg frame yang memang popular sekarang ini. Beg ini dapat digunakan ke majlis-majlis keramaian dan juga ke mana-mana sahaja minum petang ke, memang mendapat sambutan yang menggalakkan daripada peminat handmade beg. Saya berasa amat bersyukur kerana semasa menjalankan perniagaan online hari itu, pendapatan saya dapat mencecah dalam lingkungan 500 lebih. So saya memang amat bersyukur dan berterima kasih kepada peminat Handmade Pempatang yang memberi sokongan kepada kami. Dan selepas online itu, ramai juga peminat yang like Facebook page saya dan ada yang WhatsApp untuk ingin tahu lebih lanjut mengenai barangan handmade. Bagi perancangan 2 tahun akan datang, saya berharap saya dapat mempelajari lebih banyak lagi produk-produk handmade yang belum saya pernah cuba dan saya ingin mencuba beg-beg yang baru dan menggunakan teknik-teknik yang baru. Saya ingin menasihati golongan wanita di luar sana yang belum menceburi bidang jahitan ini agar boleh cuba. Kerana semua orang memang boleh menjahit walaupun menggunakan jahitan tangan, mula dengan jahitan tangan dan seterusnya dapat dijadikan hobi dan juga untuk menjahit untuk keperluan anak-anak sendiri di rumah dan sekiranya terdapat peluang kita dapat memasarkan juga barangan jahitan kita.